Tengok tiga soalan saja kita cari jawab malam ni. Nah, minta maaf. Tu dia 12, 12 geng. Ada dak hadis yang menyuruh kita bila berada dalam majlis ilmu, kita hendaklah berada dekat dengan guru kita? Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mengaji ni, dia siapa hak paling dekat dengan tuan guru paling berkat. Nah, siapa hak paling jauh, dia paling kurang berkat mengaji. Sebab ilmu dia akan jatuh ke depan dulu sebelum dia melantung ke belakang. Aduh, depan ni kenyang ni, kenyang, yuk, kenyang. Tak makan lagi kenyang dah. Hak belakang perut lapar. Tak ada berkat. Sebab tu orang mengaji, kita lah tak boleh buat sebab PKP ni. Nah, PKP. Elok mengaji ni duduk belaga lutut. Buat halakoh belaga lutut. Tuan-tuan kalau nak tengok hak buat halakoh belaga lutut, tuan-tuan pergi Masjid Tanjung Bendahara. Tapi lah tak buat lah. Lah PKP. Sebelum dulu, sebelum kita PKP, Masjid Tanjung Bendahara, satu-satunya masjid yang saya pergi, depa kalau kuliah, depa akan buat bulatan belaga lutut antara satu sama lain. Itulah cara mengaji hak berkat. Dia duk ilmu tu duk berantai ilmu. Dia positif negatif, positif negatif. Hak jenis tu mengantuk pun tak. Dia tak mengantuk sebab positif negatif duk belaga lutut, dia tak mengantuk. Duduk jauh-jauh. Duk belakang pula gini. Jadi duduk dekat lah tuan-tuan. Nah, duduk dekat tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk dekat tak dengar. Contoh, mikrofon ni, speaker, dia lajak pergi belakang. Nah, itu tak apa. Nah, macam mana? Duduk depan tak dengar, belakang dengar. Tapi kalau depan dengar, maka pilih depan. Paling dekat dengan tuan guru, maka kita lebih berkat kita mengaji. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tuan guru ni, kalau kita dekat, dia seronok mengajak. Kalau kita main jauh, dia tak boleh lajak lah. Dia bunyi tek-tek, dia berhenti lah. Tapi kalau bunyi tek, dia tak berhenti lagi, tu dia seronok tu. Sebab apa? Ada depan. Kalau tak ada dua ni, aku berhenti tadi. Tanya tok guru mana pun, dia macam tu lah. Kita pun sama, orang tu jauh, tak semangat. Tak semangat. Tak nampak muka pula tu. Nah, duk keliling dia. Nabi bila buat kuliah, sahabat bukan jauh, keliling Nabi. Nah, baru dia semangat menyampaikan kuliah dan sahabat-sahabat pun semangat mendengarnya. Sekarang harga emas tinggi. Setahun lalu saya sandar emas di bank untuk niaga. Kalau jual sekarang akan dapat untung sekali ganda. Bolehkah saya jual kertas sandaran pada kedai emas? Adakah riba, dan kalau riba macam mana nak buat pencerahan? Beli emas, beli emas, 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 ketul tu emas. Nah, bila kita nak jual pun, jual ketul tu emas. Kita jual sandaran, jual kertas sandaran, saya tak pasti macam mana. Tapi kalau kertas sandaran tu, kalau kita jual, memang emas kita dalam bank tu, dia boleh ambil. Tak apa, sama. Sama dengan kita jual emas juga. Nah, gitu. Dia emas-emas ni hati-hatilah. Dia jenis item riba, dia kena hati-hati. Baik, SOP ke masjid, pakai mask dan bawa sejadah besar dan lain-lain. Kita tak bawa ikut suka kita, sombongkah kita? Sejadah lah ni sudah harus. Sejadah tak wajib lah ni. Harus, nah. Boleh dah. Tapi kita ada bawa-bawa norma baru. Dia lebih selesa, kita bawa sejadah sendiri. Walaupun Ismail Sabri kata okey. Boleh dah untuk orang musafir. Kadang-kadang orang musafir ni dia terlupa bawa. Bila dia terlupa bawa sejadah, dia nak masuk AJK tak bagi. Jadi dia nak solat kat mana? Maka suasana hari ni dengan apa dia, kita berada dalam satu digit. Hari ni 9 ke apa? 5 gitulah. Satu digit. Maka pihak kerajaan mengatakan sejadah tu dilonggarkan sedikit.
lebih-lebih lagi bagi orang musafir. Tapi bagi kita tak musafir, bawa lah tuan-tuan. Lebih selesa, lebih selamat sebab kita di Kedah ni masih ada. Nah, berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi bawa. Kalau nak bawa, elok yang besar lah. Kalau dia nak bawa yang kecil, boleh. Tapi dia jangan letak macam tu. Dia kena kono kok tu. Bila dia kono kok tu, baru letak tangan atas jadah. Letak tangan atas jadah. Kalau dia buat macam tu, tangan di luar sejadah. Sebab kita nak jaga hidung, muka dan dua tangan ini tidak kena tempat lain. Kaki tak apa, kaki kita pakai kasut, kita pakai stoking. Tangan ni pergi pegang atas. Naik tangga lurus besi tu. Turun tangga lurus besi. Jenis apa aku tak tahu. Kita tangan kita ni pegang atas. Yang ni kita tak nak letak atas kapet, letak atas jadah kita sendirilah. Kalau dia kecil, tak sesuai, letak di luar sejadah. Oleh kerana itu, kita kono kot tu dia jadi panjang, ha, kita letak. Muka kita letak sini, tangan kita letak belah ni, tangan sebelah ni. Jadi okey juga, nah, kalau yang kecil lah. Tapi yang sempurna, yang besar. Baik, bila suruh bawa, tak bawa, dia kata sombong ke tidak. Bukan sombong hak ni. Melanggar SOP 1,000. Sombong lain, sombong lain. Sombong ni bawa sejadah. Bawa sejadah. Tapi hak mahal kali you. Sekali dia hampa tengok tu dia, 5 inci sejadah. Hak sebelah dia ni, bulu pun tak ada. Dia kata apa? Alas sejadah. Tu sombong. Hak tu sombong. Hak ni tak sombong. Langgar SOP 1,000. Nah. Seterusnya. Bila ustaz menghurai atau menjawab persoalan dengan pendapat yang tegas, ada makmum tak suka, tapi makmum tu tak tahu ada berapa pendapat dalam satu-satu masalah. Tapi makmum ni kurang ilmu, dikatanya ustaz tu bodoh. Bolehkah dia berkata begitu? Saya yang dengar pun macam nak terajang dia. Apa hukum? Ha, sepak lah. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Yang boleh kita kata bodoh ni hak tak reti fardu ain. Hak tak reti fardu ain, Arab panggil jahil, bahasa Melayu bodoh. Bila ustaz dia mengaji dan disebut pendapat-pendapat yang berbagai, dia bukan bodoh, dia cerdik. Hak kata bodoh tu bodoh, bodoh tu akan masuk pada dia sendiri. Dia macam kalimah haram jadah. Kalimah laknat. Kalau kita melaknat seorang manusia, manusia itu memang dia layak terima laknat, tak apa. Kita nak anak kita celaka, kita celaka, dan dia layak terima celaka, tak apa. Nah, tiba-tiba naik motor, wang angkat tayar. Depan kita lalu atas motor kita atas kepala, wang celaka. Boleh dia. Memang dia layak terima celaka buat kerja macam tu. Tapi kalau orang tu tak layak terima celaka, kita pergi kata celaka, celaka tu dia pantul balik mai kita. Sama dengan bodoh ni, kita boleh kata bodoh pada orang bodoh, fardu ain. Tapi kalau kita kata pada orang yang tidak bodoh, tidak jahil, fardu ain, bodoh tu kembali pada kita balik. Maka bertambah-tambah bodohlah kita, tuan-tuan. Dahlah kita bodoh dah. Kita kata ustaz tu bodoh, bodoh tu main balik, maka bertambah bodoh. Kata apa dia, Datuk Fadilah Hamzah, bodoh sombong. Dahlah bodoh sombong. Nah. Wal a'udzu billahi min zalik. Jangan kata kau ustaz, tuan-tuan. Bahaya. Hidup kita tak berkat. Tak suka kita pi ya, keluar. Tak payah duk kata apa. Ustaz ni dia belajar agama, dia termasuk dalam kekasih Allah, tuan-tuan. Sesiapa yang mengatakan sesuatu yang tidak betul kepada ustaz, dia seolah-olah minum racun. Orang biasa tak apa, tuan-tuan. Orang agama kalau kita kata tak tahu hala, kita seolah-olah sedang makan daging beracun. Kalau kita duk fitnah dia, duk umpak dia, makan macam makan daging beracun. Orang biasa kalau kita duk umpak dia macam makan daging biasa. Tapi ustaz, ulama-ulama kita duk umpak dia, kata dia macam kita makan beracun.
racun dengan daging biasa tidak sama. Dia punya bisa dia kepada kita, kita akan kena tu sampai berapa keturunan kita tak tahu. Nah, hati kita tak suka dengan dia, hamblah. Lidah hang jaga. Silat hang kata naya badan. Nah, bahaya. Allah akan bagi cash. Takut turun-turun jatuh tangga situ. Nah, tidak berkat hidup. Tak suka, duduk diam sudah. Pi cari ustaz lain, ngaji ustaz lain. Aku tak suka ustaz ni. Nah, pi ustaz lain. Jangan duduk kata apa. Jangan duduk kata fitnah, jangan duduk umpat dia. Senyap sudah. Buat dek sudah. Selamat kita. Tapi kalau kita duduk mengata dan sebagainya, tunggulah. Tak kena kita, kena anak kita. Tak kena anak kita, kena cucu kita. Ha, ini bahaya. Nah, hati-hati. Bukan saya nak backup ustaz. Nak kata saya kata. Ustaz lain, kan aku. Nah, tengok. Saya tak apa kata apa, tak apa. Ustaz lain. Yang kata, takut dia tu orang hampir dengan Allah. Orang banyak ibadah. Saya tak banyak ibadah. Takut ustaz lain yang banyak amal ibadah. Hampa duk kata kat dia, hampa tunggu. Nah. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya. Habis yang mesej, yang WhatsApp saya tak buka. Kalau buka 9:30 jengkreng. Nah, jadi berhenti itu dulu lah. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.